mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudian, bapak dari almarhum Egy. Begitu kami dituntut sebagai kuasa hukum dari keluarga Fina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudian untuk cari tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Egy. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung, di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum nasional menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana, karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dia dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.